Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menjadikan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII sebagai pusat perayaan malam tahun baru 2023. Ya, dan momen ini sekaligus menandai aktivitas ataupun aktivasi dari TMII sebagai ikon destinasi wisata Jakarta pasca revitalisasi. Setelah 2 tahun absen karena pandemi COVID-19, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar perayaan Tahun Baru. Kali ini pergantian Malam Tahun Baru 2023 akan dipusatkan di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Timur. Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Andika Permata menyebut pemilihan TMII sekaligus menjadi penanda aktivasi TMII sebagai ikon destinasi wisata Jakarta yang baru dibuka pasca revitalisasi. TMII sebagai ikon destinasi wisata di Jakarta dan juga baru dibuka sehingga kita aktivasi Taman Mini Indonesia Indah. Dan alhamdulillah responnya sangat baik. Selain TMII, Pemprov DKI juga berencana menyebar titik lokasi perayaan malam tahun baru, mulai dari Jalan Tamrin Sudirman hingga kawasan Blok M. Perayaan malam tahun baru juga akan digelar di setiap kantor wali kota. Demi malam tahun baru kian semarak, bakal hadir Jakarta Light Festival berupa atraksi instalasi lampu di Taman Sumenep dan Kota Tua. Tak hanya itu, pada 31 Desember digelar Car Free Night atau Malam Bebas Kendaraan bertajuk Malam Muda Mudi di lokasi yang akan ditentukan oleh Dishub dan Satpol PP. Untuk menyebar kerumunan saat Car Free Night, nantinya ada panggung musik dengan genre berbeda. Demikian laporan Yoga Kuspratomo dari Jakarta.